Welcome back to my channel. Nah, apa kabar kalian? Balik lagi di channel bersama Hanya. Kali ini Hanya bakal nge-review satu produk. Tebak apa? Iya, pastinya masker, bener ya. Tapi kali ini aku bakal membahas masker alami, yaitu masker kevir. Kevir. Siapa yang nggak tahu masker kevir? Nah, kalau kalian yang belum tahu, stay tune di pembahasan Hanya kali ini. Nah, masker kevir itu bentuknya seperti ini. Jeng 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 jeng. Seperti inilah masker kevir, dan ini belum aku buka, tapi aku udah pakai selama kurang lebih berapa ya? Kira-kira 4 hari seperti itulah di kemasan yang lain. Biasanya dijual emang bentuk cacetan kayak gini, dan dia itu murah banget. Nah, warnanya itu ini tuh kayak putih susu kekuning-kuningan gitu ya, which is bahannya emang dari susu murni, susu alami, dan dicampur dengan yeast atau bakteri yang namanya kefir itu. Nah, kayak gitu. Terus ini tuh kalau baunya kayak gini nggak terlalu kerasa ya, tapi kalau pas kalian buka itu baunya tuh kayak tape, emang kayak gitu baunya, karena itu tuh hasil reaksi fermentasi, atau kalian bisa googling sendiri kalau nggak percaya sama aku. Tapi setelah kalian pakai itu bau susunya enak banget. Tapi kalau kalian yang nggak suka bau susu, sayang sekali, padahal itu baunya tuh enak banget lah pokoknya. Nah, aku kali ini nggak bakalan pakai masker ini, tapi aku udah siapin beberapa foto progres dari sebelum aku pakai, setelah aku pakai selama beberapa hari kayak gitu. Nah, menurut aku kesan aku pakai ini, dia kan bikin glowing gitu ya, which is itu emang bener-bener bikin glow banget. Tapi yang aku nggak suka itu, aku emang gak suka yang efeknya glowing gitu. Nah, kalau kalian yang bagi kulitnya kering, bagi kalian yang kulitnya kering itu cocok banget sama kalian, which is bisa menambah lembab dan glow. Tapi kalau kalian yang kulitnya sangat-sangat berminyak, aku sangat-sangat gak ngerekomendasikan itu. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kalian yang masih suka glowing dan kulitnya kombo atau kombinasi gitu, gak apa-apa, kalian mau coba. Nah, ini tuh masker ini tuh murah banget, kayak paling segini dia jual tuh berapa ya kemarinnya, pokoknya nggak adalah 20 ribuan. Ini tuh aku dapat dari Kevira, kalian bisa cari aja di Instagram kalau punya, atau di mana kayaknya dia punya, pokoknya cari aja di Instagram gitu. Aku dapat ini dari Kevira. Nah, apalagi ya yang kurang? Paling itu aja sih poin plusnya, itu bikin sangat-sangat bikin glow. Dan oh ya, kalau kalian mengharapkan ini bisa ngurangin jerawat, ngeringin bisa, tapi kalau kayaknya ngurangin bekas jerawat gak bisa deh. Soalnya kalau menurut aku ngurangin bekas jerawat itu perlu bahan kimia, which is ini tuh very pure dan alami kayak gitu. Nah, di video kali ini kayaknya cukup sekian aja ya. Kalau kalian yang punya request atau punya pertanyaan bakalan apa yang mau di review di video selanjutnya, komen aja. Dan don't forget to like and subscribe. See ya, ciao.